Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kali ini kita akan membahas cara membuka ataupun menutup Google Formulir atau Google Form. Nah, di sini saya anggap teman-teman sudah membuka Google Drive-nya, kemudian sudah masuk ke Google Form. Nah, ini merupakan tampilan daripada Google Form. Kalau kita lihat, di sini sudah ada 61 yang memberikan jawaban. Kalau misalnya ingin kita tutup, maka caranya kita masuk ke bagian jawaban di sini. Kemudian di sebelah kanan ini ada keterangan menerima jawaban. Tinggal kita klik seperti ini, maka langsung tertutup atau muncul keterangan tidak menerima jawaban. Oke, itu cara menutupnya. Kalau ingin buka kembali, tentu kita klik lagi untuk dibuka. Oke, kita tes langsung ya, misalnya ya. Ini saya ambil linknya, kita klik kirim. Kemudian kita masuk ke bagian link, selanjutnya kita perpendek link, kemudian kita salin atau kita copy, lalu kita close. Nah, misalnya saya buka di Chrome ya, di sini ya, lalu saya klik kanan, kemudian paste, selanjutnya kita enter. Nah, ini statusnya berarti bisa kita isi, karena di sini kan bisa kita buka. Nah, kita coba tutup, kembali kita buka browser yang tadi. Kemudian kita klik tidak menerima jawaban seperti ini. Lalu kembali kita masuk ke Chrome tadi. Dan ini kita refresh. Oke, teman-teman semua, di sini muncul keterangan bahwa presensi workshop indeksasi DOAJ tidak lagi menerima tanggapan atau respon dari kita. Kalau kita ingin membuka kembali untuk Google Formulir tersebut, maka kita kembali masuk ke bagian ini, tinggal klik kemudian di bagian ini. Oke, teman-teman sekalian, demikian tutorial cara membuka dan menutup Google Formulir atau Google Form. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.